Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini kue lapis ya. Itu nih, lapisannya tuh bener-bener kelihatan banget ya, dan bisa dicopotin. Dan ini enak banget ya, ini asli, ini dari Palembang nih. Enak banget guys. Kalian mau tahu cara bikinnya? Nonton terus ya videonya ya guys. Nanti kita bikin langsung, tapi ini yang cara tradisionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita mau bikin bolu lapis. Ini bahan-bahannya ada 20 butir telur bebek sama gula pasir 700 gram. Sekarang kita mixer dulu ya guys. Ya guys, kalau dia udah ngembang kayak gini, kita tinggal masukin tepung terigunya. Tepung terigunya itu 180 gram. Nah, itu kita aduk ya. Kita aduk sampai rata lagi ya. Dipakai, boleh sih kalau mau pakai mixer boleh. Pakai yang manual juga boleh ya. Kita campur sampai rata. Dan ini kalau udah campur rata, kita kasih daun pandan setengah lembar sama adas manisnya itu 1 sendok teh. Tapi daun ini, nah, tapi ini tuh udah kita alusin. Jadi daun pandan sama adas manisnya nanti di sangrai, terus ditumbuk alus sama di sampai benar-benar alus. Sama dikasih vanila 1 saset. Kali ini kita juga pakai manggangnya, pakainya ovennya oven biasa ya, manual. Nah, kalau udah siap, udah campur rata semua kayak gini, kita siapin cetakannya. Cetakannya jangan lupa ini dikasih kertas roti, habis itu dikasih mentega, olesin mentega ya, nanti nggak lengket. Guys, ini kita masih pakainya yang tradisional ya. Jadi ini kita di kompor untuk lapisan pertama. Kalau oven sih ada oven bawah ya, api bawah. Kalau ini kita enggak. Ini kita panasin dulu cetakannya yang tadi udah kita lapisin sama mentega. Ini kalau udah panas, kita baru kasih adonan pertamanya ya. Ini lapisannya sih tipis-tipis aja sih. Kita ratain dulu.
Oke, kalau udah rata kita tunggu dulu sampai nanti dia matang ya. Ini ya udah kita kasih api atasnya ya. Ini kita masih pakai tradisional ovennya biar dia. Nah, kalau udah kayak gini tuh, ini udah matang ya. Kasih mentega dulu nih. Ini kita ratain ya pakai mentega atau margarin ya. Ada rata teganya, terus ini kita dipanggang lagi sebentar aja tapi kalau mentega. Ini kalau pakai menteganya sebentar aja ya. Sekarang kita kasih lagi adonan. Lapisannya pun nanti nggak boleh tebal sih, jadi biar dia bagus jadinya. Emang tipis-tipis. Pastikan semuanya rata ya, pinggir-pinggirnya kena semua. Nah, kalau udah rata kita panggang lagi sampai tadi warnanya coklat kayak tadi ya guys. Habis itu nanti mentega lagi, adonan lagi, mentega lagi, adonan lagi, selang-seling sampai semua adonannya habis. Oke guys, ini udah jadi ya guys. Adonannya udah habis. Dan ini ntar kita lihat ya. Ini tuh bau lapis itu enak banget ya. Nanti kita seratnya yang lapis-lapisnya itu kalau tipis-tipis udah jadinya bagus. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.